Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ajeng Lestari dalam acara Salam Pramuka. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Ketua Komisi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dimas, Ketua Komisi Saka dan Sako, Ketua Komisi Bidang Hutan. Thank you.
Lapor, upacara penutupan lomba tingkat 4 kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat siap. Lanjutkan. Dan perwakilan dari kota kabupaten terbaik ya, dan tentu saja kepada semua yang sudah bekerja keras sampai dengan titik pada hari ini. Nah, tentu saja saya sangat salut dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan, dari mulai kerjasama, kerja keras, termasuk sportivitas ya. Nanti insya Allah kita akan doakan siapapun yang menjadi pemenang akan terus melanjutkan perjuangannya ke tingkat nasional. Yang tidak pun tadi saya sudah sampaikan, tetap harus berkiprah membawa nama baik apa yang sudah dilakukan. Dan saya ingin sampaikan bahwa kalian adalah yang terdepan. Mengapa? Untuk masuk ke jenjang ini saja, kalian harus berkompetisi dengan luar biasa. Mulai LT1, LT2, LT3, hingga sampainya hari ini. Maka momen ini tidak akan pernah kalian lupakan sampai akhir hayat kalian. Maka bersyukurlah bahwa kalian menjadi bagian dari Gerakan Pramuka. Bersyukurlah kalian menjadi orang-orang yang terpilih. Dan insya Allah kalian juga menjadi yang terbaik di masa depan. Tepuk tangan sekali lagi. Dan terakhir tentu saya ingin menyampaikan informasi bahwa di bulan Juni ini ada orientasi kepramukaan siswa baru. Untuk siswa-siswa baru, kepada para pembina dimohonkan untuk dukungannya agar supaya kita bisa membuat program yang baik, agar supaya peserta didik yang akan mengikuti kepramukaan, kegiatan kepramukaan, betul-betul mereka bisa mengikutinya dengan senang, dengan riang gembira, dan bahkan mereka akan merasakan bahwa mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan di kegiatan kepramukaan, bukan sebuah kegiatan yang dipaksakan seperti itu ya. Nah, oleh karenanya insya Allah kedepannya kita akan bergandengan tangan, kita akan mengharumkan nama pramuka dimanapun kita berada. Jangan lupa, setiap ada kebaikan, mereka harus tahu bahwa kita adalah pramuka. Nah, oleh karenanya juga saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kuarcat, 27 kota kabupaten luar biasa mengirimkan peserta-peserta terbaiknya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua. Tepuk tangan sekali lagi untuk para orang tua. Kami kegiatan LT4 tingkat Provinsi Jawa Barat dengan resmi saya tutup. Hatur nuwun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya Dini Nurdiana, Ketua Harian Kuartir Daerah Jawa Barat, didampingi oleh Kak Taufik Hidayat. Beliau adalah Ketua Komisi Bina Muda sekaligus adalah penanggung jawab kegiatan lomba tingkat 4 Jawa Barat ini.
Hari ini kita di Bumi Perkemahan Kiara Payung baru saja dibuka secara resmi lomba tingkat 4 kuartir daerah Jawa Barat yang diikuti oleh seluruh kuartir cabang yang ada di Jawa Barat. Tercatat 27 regu putra putri terbaik se-Jawa Barat dikirim ke sini untuk mengikuti lomba selama 4 hari di sini. Dan insya Allah mereka akan mengikuti banyak perlombaan di sini, 28 perlombaan, dan mungkin hari Selasa nanti penutupan oleh Ketua Kuartir Daerah Jawa Barat sudah ada pemenangnya. Pemenang lomba tingkat 4 ini berhak mewakili tingkat Jawa Barat ke tingkat nasional di lomba tingkat 5 pada tanggal 17 sampai 23 Juni akan datang. Kemudian pemenang putra-putri kedua dan ketiga akan kita kirimkan ke Perkemahan Bela Negara di Kalimantan Selatan di bulan Juli nanti. Harapannya untuk kedepannya gimana? Kita harapan pertama ini adalah lomba tingkat ya, tapi kita tetap mengedepankan keceriaan dan silaturahim di antara penggalang se-Jawa Barat. Tetapi tema kita tetap ada ini lomba tingkat, jadi silahkan di sini adalah tempatnya untuk berprestasi, mengadu ilmu, mengadu keterampilan teknik pramuka dengan sebaik-baiknya, dengan pepray dan objektif, dan kita berharapkan nanti adalah lahir pramuka-pramuka unggulan Jawa Barat setelah kegiatan LT4 ini. Katobik, silakan. Sudah cukup. Makasih, Kak. Salam, ya. Pramuka. Salam pramuka. Saya bersama dengan Kak Deni dan teman-teman pimpinan dari Kuarda hari ini datang untuk menyaksikan secara langsung bagaimana kegiatan yang dilaksanakan untuk LT4 di tingkat Provinsi Jawa Barat ini. Saya melihat bagaimana tadi anak-anak semua bersemangat ya, dan terutama yang paling penting adalah mereka terlihat ceria dan bahagia gitu ya. Dan beberapa kegiatan tadi sudah ada pemenang yang kita sudah tentukan tadi ya, sudah ada, tapi insya Allah besok kita akan berkumpul lagi bersama-sama untuk melakukan prosesi penutupan seperti itu. Tapi saya merasa bahwa anak-anak tadi berkumpul dengan semangat yang luar biasa karena mereka tahu bahwa mereka membawa nama baik wilayah masing-masing. Jadi ada 432 peserta yang mengikuti, gitu, termasuk ada 54 pembina yang mengikuti kegiatan ini. Nah, saya berharap bahwa ini jadi momen yang pertama adalah untuk silaturahmi dari masing-masing 27 kota kabupaten begitu ya. Termasuk yang kedua tentu kita akan menunjukkan yang terbaik dari 28 jenis perlombaan yang dihadirkan begitu. Nah, saya tentu merasa bahwa kita bekerja keras semua. Saya ucapkan terima kasih untuk ini. Termasuk juga nanti yang terbaik akan kita dorong untuk juga hadir dan juga membawa nama baik Jawa Barat di tingkat di LT5 nanti begitu ya. Nah, kita berharap yang terbaik saja dan mohon doanya dari semuanya dan kesuksesan semoga bersama kita. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan nama saya Abdul Ajis sebagai pembina pendamping dari Regu Elang Kuartir Cabang Karawang, dan alhamdulillah pada hari ini kami memperoleh juara sebagai regu berprestasi tinggi. Kesan dan pesan ya pada kegiatan kali ini, alhamdulillah kesannya ini untuk pertama sekali bagi kuartir cabang dari kami memperoleh regu berprestasi tinggi dan alhamdulillah bisa lolos ke LT5. Kemudian pesannya khususnya buat adik-adik kami terus berlatih mempersiapkan ke jenjang selanjutnya di LT5, persiapkan mental, kemudian persiapan materi khususnya. Oke, terima kasih. Lomba yang nanti di Oke. Lomba yang sulit mungkin di bidang teknologi ya, karena adik-adik kami ini berasal dari pondok pesantren, khususnya lomba Mobile Legend yang mengharuskan adik-adik kami menggunakan smartphone, mobile phone, dan tentunya kami harus yang mempersiapkan itu ya, perlombaan di Mobile Legend. Yang kedua di lomba coding gitu. Ya, siap. Dari kontingen mana, Kak? Dari kontingen Kabupaten Bandung. Ini juara pertama ya, Kak? Juara pertama untuk putri. Satu-satunya gimana, Kak? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kontingen Kabupaten Bandung sehingga menjadi juara terbaik untuk tingkat kuartir daerah Jawa Barat. Ada lomba yang paling seru enggak? Lomba yang sulit kira-kira ada enggak? Siapa ketika dihadapi di LT4 ini apakah ada? Siapa panjat dinding?
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam Pramuka. Saya Fairuza Fakufa, selaku pemimpin regu dari tim Mawar dari Kuarcap Kota Bogor. Di sini saya sendiri karena yang lain sudah pulang. Di sini kita habis pulang dari Jatinangor. Selesai dari lomba tingkat 4 kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat yang alhamdulillah sudah diselenggarakan sejak 4 hari yang lalu. Dan alhamdulillah Kuarcap Kota Bogor masih bisa merasakan bagaimana perlombaan tersebut walaupun kita belum lolos ke tahap selanjutnya. Dan kita masih di tahap 5 besar dan alhamdulillah kita masih bisa bersyukur karena di bawah kita pun masih ada yang belum bisa mendapatkan level. Dan untuk yang mendapatkan kejuaraan 3 besar, saya mengucapkan selamat dan saya berharap untuk adik-adik 5 tahun ke depan bisa melanjutkan perjalanan kakak-kakak dari Kuarcap Kota Bogor ini dan semoga lebih hebat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Sekian Salam Pramuka hari ini, saya Ajeng Lestari pamit undur diri dan Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.